maka dah lebih tepat. Tetapi Allah melaknat orang-orang Yahudi kerana kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Wahai orang yang telah diberi Alkitab, Al-Quran, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran yang membenarkan Alkitab yang ada pada kamu. Sebelum kami mengubah bentuk wajah-wajah kamu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka, sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat di kalangan orang Yahudi. Mereka yang melanggar arahan Allah pada hari Sabat ataupun hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang mempersekutukan Allah, iaitu orang yang syirik. Dan Allah akan mengampunkan apa dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Sarakallahul Azim. Alhamdulillah, yang saya hormati pengerusi Masjid Kota Damansara, Dr. Badrul, yang saya hormati juga semua jawatan kuasa masjid yang hadir pagi ini, tuan-tuan imam kita, tuan-tuan bilal, pegawai masjid, yang saya hormati datuk-datuk, tuan-tuan, tuan-tuan haji, sesedara yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini hari Sabtu, tuan-tuan. Hari yang mana orang Yahudi itu bertambah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana keengkaran mereka mengubah kitab Taurat menjadi Talmud. Tapi mereka bertambah dilaknat oleh Allah kerana mereka telah melanggar arahan Allah pada hari Sabtu, yang dipanggil sebagai hari Sabat. Yang mana mereka itu melanggar perintah untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu, di samping beberapa perintah-perintah yang lain. Bagaimana mereka memanipulasi apa saja undang-undang yang ada, dan itulah yang berlaku daripada dulu sehingga kini. Allah menyebut tentang Yahudi ini dalam banyak keadaan, menerusi surah Al-Baqarah, menerusi surah An-Nisa, dalam banyak surah Allah akan menyebut perkataan-perkataan, iaitu Allah melaknat orang-orang Yahudi. Namun yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan apa yang berlaku sekarang, bukan kali pertama kita mendengar bumi Gaza bergolak, Gaza berdarah, Baitul Maqdis dikacau dan sebagainya. Malah ini akan terus berlaku sehinggalah kepada hari kiamat. Dan bagi kita yang merasakan bahawa sakit hati atau rasa lemah dan sebagainya dengan apa yang telah berlaku, kita bagi bantuan, masjid, bangunan dan sebagainya akhirnya roboh, rosak, meletup lagi, maka kita akan terus memberi bantuan kepada mereka sehingga hari kiamat. Kerana janji Allah akan kemenangan dan pembukaan Baitul Maqdis itu akan berlaku, dan kitalah yang akan memberikan saham kepada berlakunya kemerdekaan Baitul Maqdis, kepada pembebasan Baitul Maqdis, kepada pembunuhan Dajjal suatu hari nanti. Semuanya berlaku di sekitar Baitul Maqdis, di sekitar Masjidil Aqsa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuma bila kita nak bercakap pasal Yahudi ataupun Israel ini, ada beberapa perkara dah ada halang-halang kita nak bercerita pasal kejahatan orang Yahudi, tuan-tuan. Apa kata kalau kita menyingkap sikit sejarah? Kerana minat saya ini berkaitan dengan sejarah, dan kebetulan saya pun dah beberapa kali pergi ke sana. Sempatlah duduk dengan orang Yahudi, sempatlah adalah pengalaman duduk dekat sana sekejap ketika saya buat dokumentari dan sebagainya. Cuma pertama kita kena tengok dari sudut sejarah yang dicerita dalam Quran dulu, sebelum kita cerita sejarah yang ditulis sejarah oleh manusia. Kerana ada beberapa beza di antara maksud Bani Israel, Yahudi ataupun Zionis, ada beza sikit dekat situ. Malah yang terbaru pun mungkin ada yang mungkin jumpa video ke orang yang share sebagainya, bagaimana orang Yahudi Ortodoks sendiri pakai topi hitam, yang pakai black coat tu dengan saiban yang panjang tu, mereka sendiri menyokong orang Palestin. Malah mereka seolah-olahnya nampak tak bersetuju dengan Zionis. Apa bezanya Yahudi Ortodoks dengan Zionis, dan apa bezanya pula dengan Israel? Pertama sekali, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita ulang kaji dah sikit sejarah ringkas. Ya, pagi-pagi macam ni nak cerita sejarah berat, nanti pening pula. Ya, jadi kita ringkas saja supaya kita boleh membezakan sikit. Supaya bila kita faham kronologi itu, kita jadi semangat kita tu bertempat. Yang pertama sekali, tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang Israel, ya,
bezakan dulu antara Israel yang sebenar dengan negara haram Israel. Itu dikena bezakan dulu. Ya, Israel adalah gelaran kepada Nabi Yakub. Isra bermaksud hamba, il adalah Allah dalam bahasa Ibrani. Ya, Isra itu hamba Allah yang merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam. Israel. Jangan samakan Israel iaitu Nabi Yakub dengan negara haram Israel, itu lain, itu negara yang ditubuhkan oleh Zionis, itu nanti. Jadi Bani Israel yang disebut biasa dalam Quran, ya Bani Israel, ya Bani Israel, itu yang disebut dalam Quran dalam banyak tempat. Bila mana ayat yang baik-baik cerita pasal Bani Israel, Allah akan sebut Bani Israel. Tapi apabila Allah nak sebut ayat-ayat laknat, Allah akan sebut Yahudi, tuan-tuan. Jadi apa beza Bani Israel dengan Yahudi pula? Jadi ada banyak benda yang mungkin boleh kita nak bincang pagi ini. Yang pertama, Israel tadi adalah gelaran yang merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam. Yang nama lain bagi Nabi Yakub adalah Israel. Bani Israel adalah anak-anak ataupun keturunan Nabi Yakub. Yang 12 orang tu. Yang paling masyhurnya adalah Nabi Yusuf dan juga Bunyamin itulah. Dalam cerita yang ketika mereka keluar daripada Palestin, yang Nabi Yusuf itu dicampak dalam perigi, dan akhirnya dia bawa masuk ke Mesir. Jadi di Mesir pun ada orang-orang Yahudi, di Utopia pun ada orang Yahudi. Ini semua ni sejarah-sejarah yang ada pada zaman dulu. Jadi Bani Israel iaitu anak-anak ataupun keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Manakala Yahudi pula yang disebut makana yahudiyan wala nasraniyan, ataupun disebut walan tarda angkal yahudu walan nasara. Bila sebut Yahudi-Yahudi pula adalah golongan kafir, iaitu orang-orang yang terdiri di kalangan Bani Israel yang tidak beriman kepada Allah SWT. Itu disebut pula sebagai Yahudi. Istilah ini dia ada banyak versi lah tuan-tuan, ya. Cuma kita ambil istilah yang kira mudah lah untuk kita ringkaskan. Ada ke Yahudi yang baik, ustaz? Ya, jawapannya ada. Okey, tapi kebanyakannya jahat. Jadi bila mana Bani Israel, ada ke yang baik? Ada. Ada ke Bani Israel yang jahat? Ada. Walaupun mereka semua anak keturunan Nabi Yakub. Ya. Jadi bila mana begitu, tuan-tuan sekalian, kita bezakan dulu tentang Nabi Yakub dan juga keturunan Nabi Yakub sebelum kita cerita pasal Israel yang sebenar. Allah sebut dalam Quran, Allah tidak laknat Bani Israel, tapi yang Allah laknat adalah Yahudi. Contoh Allah sebut dalam suratul Maidah ayat 64, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan. Ayat yang lain tentang laknat kepada orang Yahudi, lu'ainal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir di kalangan Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, itu yang saya sebut tadi. Yahudi ni iaitu orang-orang yang kufur di kalangan Bani Israel. Maknanya ada yang Bani Israel yang betul, ada. Tapi yang kufur ini disebut sebagai Yahudi. Telah dilaknat orang-orang kafir di kalangan Bani Israel dengan lisan Daud dan juga apa yang telah dilaknat oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Disebut juga oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah sebut dalam surah Ali Imran ayat 67. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim, bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sesekali bukanlah dia termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat surah An-Nisa yang saya baca awal mukadimah tadi, Allah berfirman menerusi ayat 45 hingga 47, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuh Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong kamu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ini tuan-tuan kita kena zikirkan sebanyak-banyaknya dalam tempoh sekarang ni. Sebagaimana orang di Gaza, sebagaimana orang di Baitul Maqdis di Palestin sana, mereka akan sentiasa melaungkan perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, perkataan yang pernah disebut oleh Nabi Ibrahim ketika dicampakkan kerajaan Namrus ke dalam api yang sangat besar, juga perkataan yang sama, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong dan juga pelindung. Allah lebih mengetahui musuh-musuh Allah, maka kita serahkan semua kekuatan dan kekuasaan serta tentera-tentera Allah itu, sama ada yang kita nampak secara fizikal, apatah lagi yang kita tak nampak. Maka cukuplah kita kata wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini tuan-tuan kita zikirkan, kita cakap banyak-banyak, kerana cukup tidak adil tuan-tuan kalau kita buat masa hari ini dan kita meraihkan Aidilfitri, kita boleh membakar mercun, bermain mercun, kita habiskan duit ke arah itu tuan-tuan. Dalam keadaan mereka di sana, mercun mereka adalah bom-bom yang sebenar, roket-roket yang sebenar. Jadi kita rasa tak fair bagi kita, malah hipokritnya kita. Kita boleh bersukaria bermain mercun di sini, dalam keadaan di sana mereka bersungguh-sungguh untuk sedang berperang dalam keadaan mereka lawan mercun yang sebenar. Jadi saya rasalah alangkah lebih baik sebagai tanda sensitiviti, kita simpanlah dulu mercun tu. Dah lalang beli, dah keluar duit, nak buang, nak bakar macam tu je, nak tanam takut membazir, simpanlah dulu. Kan mainlah time lain. Time sekarang ni rasanya tak sesuai untuk nak buat, kerana atas dasar sensitiviti kita kepada apa yang sedang berlaku di Palestin ataupun di Gaza sana. Kerana kita tak nak kita ni seolah-olah orang yang tidak sensitif dengan apa yang sedang berlaku dekat sana tuan-tuan. Dan malu juga kita, kalau kita orang Islam ni terfikir apalah sama-sama jiran-jiran orang Islam duk main mercun time ni orang tengah perang. Bayangkan kalau orang bukan Islam yang fikir benda tu. Satunya mereka stres lah sebab bising tu. Yang kedua mereka akan kaitkan pula apa yang sedang berperang tu, kita dekat sini tengah seronok pula untuk nak main mercun macam tu. Ini apatah lagi mercun yang mahal-mahal, yang kotak bateri apa semua tu, yang firework dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, siapa ni orang-orang yang sentiasa menjadi musuh Allah tu? Iaitu Allah sebut dalam ayat yang ke-46, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadihi. Hadu dekat sini bermaksud orang Yahudi, iaitu orang-orang Yahudi yang mereka mengubah isi kitab Taurat yang dikenali dengan nama Talmud lah, kitab Taurat yang telah diubah, kitab Taurat yang asal diubah menjadi Talmud. Dan mereka suruh, mereka mengaku mereka mendengar kitab Talmud itu, dan mereka menyuruh orang lain juga untuk ikut dan juga mendengar kitab Taurat ataupun kitab Talmud, kitab yang telah diubah oleh mereka. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam ayat yang ke-49 tuan-tuan. Saya langkau sekejap ayat 49. Allah sebut apa? Alam tara ilal ladzi nayuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wala yuzlamu nafatila. Ayat ni sangat relevan dengan apa yang berlaku sekarang tuan-tuan. Allah sebut, tidakkah engkau wahai Muhammad memerhatikan orang yang menganggap, orang yang sentiasa menganggap dirinya suci, iaitu orang Yahudi dan Nasrani lah, yang sentiasa menganggap mereka betul suci. Sebenarnya Allah menyucikan diri siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ayat 50 Allah sebut, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina. Perhatikanlah betapa beraninya mereka mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, setakat dia nak bohong kepada manusia itu apalah sangat, kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu pun dibohongi, kitab Taurat itu dibohongi, apatah lagi pembohongan-pembohongan yang dibuat, yang kita baca dalam Facebook ataupun dalam apa-apa saja social media yang di-create oleh orang Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekali lagi tuan-tuan, kita kena bezakan antara Israel, Bani Israel dan juga Yahudi.
Okey, selesai yang tu. Secara mudahnya, Israel adalah Nabi Yaakob. Bani Israel adalah keturunan-keturunan Nabi Yaakob, 12 orang tu. Dan Yahudi adalah orang-orang yang kafir, yang engkar di kalangan Bani Israel. Kita nak tengok juga sikit apa beza antara Yahudi ataupun Zionis. Bila sebut Zionis, biasanya orang akan kaitkan, kita akan teringat dekat fikiran kita Bukit Zion lah, ataupun dipanggil Bukit Zion, iaitu tempat yang dikatakan di situlah ada Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman ataupun Kuil Nabi Sulaiman yang dipercayai oleh mereka. Dan di situlah yang terletaknya Dome of the Rock. Mana sekitar kawasan Bukit Zion ni besarlah, termasuklah kompleks yang ada di Masjidil Aqsa tu, bersempadan dan juga satu kawasan dengan Bukit Zion tu. Ini semua adalah sejarah-sejarah yang cuba direka, maknanya pembohongan-pembohongan dan sejarah yang cuba direka oleh orang yang nakkan sejarah lah. Kan sebagaimana kita di Malaysia yang sebuah negara yang kecil yang tak diceritakan dalam Quran pun, orang akan reka penyejarahan, cara sejarah itu ditulis. Disebut sebagai penyejarahan, iaitu bagaimana sejarah itu dicerita dan sejarah itu ditulis. Jadi sejarah dunia hari ini, kalau tempat-tempat yang tak dicerita dalam Quran, Quran lah sebaik-baik tempat rujukan sejarah, kerana sejarah itu tidak boleh ditipu. Jadi untuk memahamkan sejarah itu, maka kena buka tafsir lah. Jadi dalam ulama-ulama kita, tok-tok guru kita yang mengajar tafsir sejarah-sejarah ni, jadi kita kena minat lah untuk nak mendengar tafsir-tafsir. Ya, kerana dekat situlah sejarah yang paling tepat berbanding sejarah yang ditulis oleh manusia dalam sejarah-sejarah yang ada dekat dunia yang tidak ditulis, tidak dicerita sejarahnya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi bayangkan kalau negara kita Malaysia ni pun pembohongan terhadap sejarah pun banyak berlaku dan diselewengkan, apabila didedahkan oleh ilmuan-ilmuan kita dekat peringkat universiti, barulah kita rasa, oh rupanya sejarah yang saya belajar dekat sekolah rendah dulu bukan. Ya, jawapannya bukan. Kan itu yang cuba dibuat oleh menteri kita yang sebelum ni. Kan apa, Dr. Mazli sebagai contoh kan, dia nak ubah silibus dalam bakat, ialah sekat jalan lah tuan-tuan, bukan senang nak buat benda tu perubahan secara drastik. Nak bagi tahunya, sejarah orang boleh ubah, dan itulah yang dibuat oleh Zionis, ya, satu gerakan yang cuba mengubah sejarah. Dan malah gerakan Zionis ini kadang-kadang ditentang sendiri oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi memang nakkan bumi Palestin, bumi yang dijanjikan tu, mereka nak. Kerana pada mereka, mereka berasal daripada sana, ialah dah Nabi Yaakob berasal daripada Palestin. Jadi bila faham sikit kronologi, macam mana pula Bani Israel yang kita baca dalam Al-Quran, kisah-kisah bagaimana Nabi Musa dengan Bani Israel itu banyak berlaku dekat Mesir. Sedangkan Bani Israel ini asalnya Palestin. Macam mana pula banyak berlaku Bani Israel dekat Mesir? Dan kenapa mereka nak balik-balik ke Palestin? Mana dari sudut sejarah asalnya, bukan sejarah yang ditulis oleh Zionis, ataupun bukan sejarah yang mengatakan bahawa itu tanah asal mereka. Jadi mereka nak balik di tanah asal. Jadi orang Palestin ni sebenarnya yang mereka halau ni memang kerana ini adalah hak milik mereka. Itu kita kena beza sikit propaganda-propaganda yang dibuat tu. Pertama sekali, Nabi Yaakob memang asal pada Palestin. Memang dia duduk di sana. Malah kalau Masjid Ibrahim dekat Hebron tu adanya makam, dipercayai di situlah makam Nabi Yaakob alaihissalam. Ya. Masjid Ibrahim, masjid yang terbagi kepada tiga tu, yang ada compound untuk Yahudi, compound untuk Nasrani dan juga compound untuk orang Islam. Dan kadang-kadangnya ditutup, semua orang Islam tak boleh masuk, orang Yahudi akan guna sepenuhnya Masjid Ibrahim di Hebron tu. Dikatakan di situ ada jenazah ataupun makam bagi Nabi Yaakob. Di situlah juga makam Nabi Ibrahim, di situlah juga makam Nabi Ishak, isteri Nabi Ibrahim iaitu Sarah. Di situ juga ada makam Nabi Yusuf, dipercayai, wallahu a'lam betul atau tidak, kerana sejarahnya terlalu lama, ribuan tahun tuan-tuan, jadi tak ada siapa yang nak boleh sahkan. Cuma satu saja makam Nabi yang paling tepat, yang tidak ada sebarang keraguan, hanyalah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terletak di Madinatul Munawwarah. Ada ulama yang mengatakan makam yang kedua yang hampir tepat itu makam Nabi Ibrahim, bukan makam Ibrahim tepi Kaabah tu. Itu bukan jasad, itu bukan jenazah, itu makam tempat Nabi Ibrahim berpijak. Kerana bila sebut makam ni, dia ada tiga maksud.
satu tempat di mana perkuburan, satu lagi makam tempat di mana seseorang itu pernah berpijak atau berada di situ, dan yang ketiga makam bermaksud kedudukan seseorang. Jadi makam Ibrahim di tepi Kaabah itu tempat Nabi Ibrahim berpijak, batu di mana Nabi Ibrahim berpijak untuk mendirikan semula binaan-binaan Kaabah. Cuma makam yang ada sekarang ni yang telah dialihlah, asalnya dia rapat dengan dinding Kaabah, tapi oleh kerana untuk meluaskan ruang kawasan tawaf, maka dijauhkan sikit pada zaman khalifah, sehinggalah pada kedudukan yang ada pada sekarang ni. Jadi nak bagi tahunya, Nabi Yaakob AS memang berasal daripada Palestin. Jadi macam mana Bani Israel banyak berada dekat Mesir? Ianya berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS. Kalau kita ingat sejarah, bila Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya, kan yang 10 orang tu, Bunyamin tak termasuklah, kerana Bunyamin antara adik-beradik ataupun anak-beranak Nabi Yaakob yang baik dengan Nabi Yusuf. Yang lain-lain ni, adik-beradik atau abang-abang Nabi Yusuf yang kita ingat dalam sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf spesifiknya, detailnya cerita pasal tu, akhirnya dicampak dalam sebuah perigi, dan akhirnya mereka declare kepada Nabi Yaakob, Yusuf telah dimakan oleh serigala dengan baju yang berlumuran darah dan seumpamanya. Akhirnya pedagang-pedagang yang datang dalam perjalanan, akhirnya mereka melalui kawasan telaga untuk mengambil air, dan akhirnya mereka mengangkat seorang lelaki yang bernama Yusuf ini, dan dibawa masuk ke dalam Mesir dan dijual, akhirnya dibeli oleh seorang pemerintah ataupun Al-Aziz di Mesir. Jadi kronologinya, bila mana Nabi Yusuf AS akhirnya berlaku zaman fitnah dengan isteri kepada Al-Aziz, Imratul Aziz, ataupun yang disebut dengan nama Zulaikha, dalam tafsir jalan lain sebut nama Zulaikha sebagai contoh. Wallahu alam siapa namanya, tapi bila berlakunya fitnah itu tentang bagaimana Nabi Yusuf cuba menggoda isteri pemerintah, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara, direngkaikan cerita, akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan penjara, dan akhirnya dia boleh mentadbir mimpi istana. Bila berlaku zaman kemarau 7 tahun itu, dan akhirnya Nabi Yusuf menjadi menteri perbendaharaan Mesir atau menteri keuangan Mesir, dan ketika itulah banyak dengan negara yang kemarau, yang ekonomi yang merudum ni, meminta bantuan kepada Mesir yang sedang kemuncak ekonominya, hasil daripada takbir mimpi Nabi Yusuf. Antara yang datang yang minta sokongan atau bantuan ekonomi ni adalah adik-beradik ataupun anak-beranak mereka yang datang daripada Palestin, yang migrate datang daripada Palestin, minta bantuan dengan Mesir. Akhirnya bila diketahui bahawa Nabi Yusuf sebenarnya adalah adik-beradik yang mereka buang dulu, daripada situlah bermulanya kronologi bagaimana keturunan anak-anak ataupun adik-beradik Nabi Yusuf inilah yang akhirnya mereka mendiami bumi Mesir. Sedangkan Mesir itu asalnya adalah bukannya orang Bani Israel. Mesir itu banyaknya daripada bangsa Kibti ataupun orang Mesir kuno, iaitu bangsa-bangsa Firaun itu bangsa Kibti. Dia warna kulitnya dia coklat-coklat, berkilat tu, hampir kepada gelap. Kalau Yahudi, kalau Bani Israel pula, kalau setengah kitab menyatakan bahawa Bani Israel ni dia memang gelap, sama ada coklat gelap ataupun gelap. Dan sebab tu belah-belah Afrika, di Utopia, di Habsyah, yang disebut Habsyah pada zaman Nabi tu, Utopia pun ada orang Yahudi. Cuma beza Yahudi dulu dengan Yahudi sekarang, Yahudi dulu dia gelap, Yahudi sekarang yang jadi putih. Yang jadi putih ni sebab apa? Sebab teori Yahudi baru ni, yang di Jerman, yang di Switzerland dan sebagainya, mereka mengubah. Dia asalnya Yahudi ni mak bapak itu mesti Yahudi, baru anak jadi Yahudi. Jadi sekarang ni bila mereka ubah, siapa saja sama ada mak Yahudi ataupun bapak Yahudi, jadi mix lah dengan mana-mana orang pun, maka anak tu automatik akan jadi Yahudi. Jadi mereka mengubah Yahudi yang sebenar daripada kulitnya gelap, hitam, jadi putih. Malah ada kisah-kisah dalam riwayat sejarah bagaimana Nabi Musa bila mana masuk ke Mesir, Nabi Musa berkahwin dengan anak kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi orang Yahudi buat cerita bahawa mereka tidak menyokong Nabi Musa kerana berkahwin dengan orang yang berkulit gelap sebab mereka berkulit putih. Jadi itu banyaklah sejarah-sejarah yang diubah oleh orang Yahudi. Nak katanya sejarah pun mereka ubah, apatah lagi cerita pasal Temple of Solomon, Bukit Zion, kenapa dia orang nak sangat Dome of the Rock, kenapa dia orang nak sangat Temple of Solomon ini. Jadi sejarah-sejarah ni banyaklah ceritanya, tuan-tuan.
Jadi kerana sejarah-sejarah yang diubah itulah menjadi satu faktor besar yang akhirnya mereka buat doktrin kepada dunia hari ini yang merekalah pemilik sebenar bumi Palestin yang ada. So cuma cerita sebenar dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah yang Allah cerita pasal Bani Israel, pemilik sebenar tanah bumi yang dijanjikan namanya Palestin tu adalah bila mana mereka dah ramai dekat Mesir dan mereka tidak disukai oleh orang-orang Mesir. Bani Israel yang datang ni daripada keturunan anak-anak Nabi Yaakob. Salah satu yang masyhurnya adalah Yahuza lah, yang dikaitkan dengan keturunan Bani Israel. Keturunan Yahudi yang ada sekarang ni adalah keturunan Yahuza, itu salah seorang anak kepada Nabi Yaakob alaihissalam. Ada satu teori mengatakan Yahudi yang ada ni keturunannya bukan daripada Yahuza tu, ada yang kata daripada keturunan zaman Nabi Daud alaihissalam. Wallahu alam, ada banyaklah versinya. Cuma nak bagi tahunya bila mana Bani Israel duduk dekat Mesir, bila mereka makin ramai dan mereka menguasai Mesir, tambah pula mereka menguasai ekonomi Mesir pada masa tu, pada zaman Kibti, orang Mesir yang asal macam kita lah, orang Melayu ataupun orang tanah Melayu ni, bila mana orang yang migrate datang ke Malaysia, mereka yang kuasai ekonomi orang Bangladesh, ekonomi orang Aceh kuasai. Jadi orang tempatan ni mula rasa insecure, mulalah dia pun tuduh macam-macam, buatlah benda propaganda supaya orang benci migration ni. Mana-mana negara macam tu tuan, Australia ke Amerika ke, mereka kata mereka lah pemilik asal tanah. So mana-mana orang daripada negara lain datang, walaupun mereka dapat PR ataupun dapat citizen daripada negara tu, orang tempatan tak akan suka kan. Itu normal lah, itulah yang berlaku di Mesir satu masa dulu. Tambah pula bila Bani Israel keturunan tu makin ramai di Mesir, maknanya mereka akan cari pasal lah, mereka akan sentiasa tak bersetuju dengan Bani Israel. Tambah pula mereka, Bani Israel ini ada banyak nikmat-nikmat yang Allah beri kepada mereka lah. Jadi bila sentiasa kontra dengan bangsa Kibti, jadi bila menjadikan pertembungan dakwah antara Nabi Musa, Nabi Harun dengan Fir'aun pula, maka menjadi sebab akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa balik. Ini asalnya Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel untuk kembali balik untuk menuju ke Palestin. Daripada Mesir, kalau kita boleh bayang Mesir, naik ke atas sikit, sempadan terus kepada Palestin. Sebab tu sempadan masuk Palestin, Rafah daripada Mesir. Jordan pun boleh masuk ke Palestin. Itu antara jalan darat lah, yang paling mudah lah. Yang lain semua jalan laut ataupun udara lah. Jadi dua sempadan, sempadan daripada Jordan ataupun daripada Rafah. Tuan-tuan sekalian, cuma bila mereka nak balik ke Mesir itulah, disitulah berlaku pertembungan antara 12 puak. Dan kita kena ingat, Bani Israel sendiri tuan-tuan, memang mereka berpuak-puak, mereka ada 12. Sebab itu dalam peristiwa bila Allah suruh Nabi Musa belah laut, terbelah laut pada 12 belahan lautan. Bila suruh pecah, bukan pecah, ketuk tongkat dekat batu ketika mereka tak ada makanan, tak ada minuman, jadi tak ada air ni, Allah perintahkan untuk fadrib bi'asakal hajar, untuk pukul kepada batu dan keluar. Fan fajarat min husnata asyrata aina, maka terpancar 12 mata air yang mewakili 12 keturunan Bani Israel ataupun 12 keturunan anak-anak Nabi Yaakob tu. Mana bayangkan mereka zaman itu lagi dah ada kelompok, walaupun hidup satu zaman ya, pergi travel pun kena ikut grup masing-masing tuan-tuan. Dan daripada situlah akhirnya ada yang menyeleweng dan sebagainya. Bila mana nak masuk Palestin ni, bila bergolak dekat Mesir, diseksa, dihina, menjadi kaum yang sentiasa dihina di Mesir. Bila datangnya Nabi Musa, akhirnya barulah mereka diangkat darjat. Asalnya mereka menjadi hamba abdi dan sebagainya kepada Fir'aun, dan akhirnya mereka diangkat darjat pada zaman Nabi Musa AS. Tapi bila mana berlaku pergolakan dakwah Nabi Musa, sehinggalah kepada perintah pembunuhan Nabi Musa, lepas Nabi Musa balik daripada Madian lepas 10 tahun duduk dengan Nabi Shu'aib. Jadi panjang ceritanya lah. Jadi ketika itulah Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Bani Israel untuk balik-balik ke Mesir. Itu pun nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan, kalau kita kata Bani Israel itu bersetuju nak sangat itu bumi yang mereka asal, tanah asal mereka tuan-tuan, sebenarnya mereka sendiri pun tak nak masuk Palestin. Akhirnya mereka disesatkan selama 40 tahun di Banjaran Teh tuan-tuan, iaitu satu kawasan sempadan dengan Palestin lah. Wallahu a'lam dekat mana kawasannya. Cuma zaman saya buat dokumentari dulu, banyaklah teorinya, ada yang kata kawasan Semenanjung Sinai, ada yang kata di sebelah Oman, banyaklah. Cuma di sebuah kawasan yang mereka disesatkan, mereka tak boleh masuk, 40 tahun tak boleh masuk. Sebab kesnya, sebab mereka tak nak masuk.
Walaupun konon-kononnya rasa ini tanah asal mereka, tapi bila tahu dekat sana ada satu kelompok manusia yang gagah, maka akhirnya mereka beritahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, izhab anta warabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, engkau ajalah masuk dengan Tuhan kau. Kami nak stay dekat sini. Dah stabil dekat sana baru kami masuk. Ini Bani Israel, tuan-tuan. Dulu dekat Mesir dia susah, kena bunuh. Kan apa, pernah satu zaman yang anak lelaki dibunuh, satu zaman anak lelaki dibiarkan hidup, kan satu zaman mereka dijadikan hamba dan sebagainya. Susah hidup mereka, melarat di Mesir. Akhirnya Allah nak perintahkan mereka kembali ke tanah asal mereka, tak nak masuk juga. Mereka tak beranilah itu ini dan sebagainya dengan kaum Kanaan, satu kaum yang sangat gagah di Palestin tu. Dan ditakdirkan mereka disesatkan selama 40 tahun sebab kes mereka melanggar arahan Allah untuk tak nak untuk masuk ke dalam bumi Palestin. So nak jadi cerita, tuan-tuan, tiba-tiba pada hari ini mereka senang-senang bagi tahu bahawa ini adalah tanah asal mereka. Dan Yahudi yang ada sekarang adalah bukan Bani Israel yang asal sebagaimana Allah janjikan tanah mereka tu. Bani Israel adalah satu keturunan Nabi Yaakob alaihissalam. Adapun Yahudi yang ada sekarang ataupun Zionis, iaitu kelompok Yahudi yang sekular, satu gerakan politik yang sekular yang tidak, yang sebenarnya tidak disokong sepenuhnya oleh Yahudi Ortodoks, ya? Tapi ada juga lah Yahudi Ortodoks yang menyokong Zionis. Cuma ada Yahudi yang tidak menyokong sebab bagi mereka memang mereka yakin mereka akan dapat tanah Palestin, tapi bukan dengan cara penjajahan macam ni. Kalau sembang dengan orang Yahudi Ortodoks tu, mereka yakin janji Allah tu mereka boleh duduk sana, tapi bukan dengan cara kerah orang, bunuh orang, halau orang. Dah bukan dengan cara macam tu, eh? Sebab tu kalau buka sejarah Utsmaniyah pun tengok macam mana Yahudi, kan, yang pada zaman Nazi, pada zaman Switzerland, zaman di Jerman dan sebagainya, mereka meminta tanah-tanah, kan, untuk nak dijadikan sebagai tempat pengumpulan orang-orang Yahudi. Mereka memang bangsa yang terbuang daripada dulu sampai sekarang, tuan-tuan. Cuma wallahu a'lam, dah janji Allah begitu, mereka tidak akan siapa boleh kalahkan melainkan bila berlakunya peristiwa akhir zaman. Cuma tinggal lagi kita lah, tuan-tuan, yang bukan sekarang nak kena faham sejarah. Kita hanya perlu menyokong orang yang setiasa bersama, duduk dengan orang-orang Yahudi ataupun Zionis. Itu kita kena sokong orang-orang Palestin ni, ya, kerana mereka lah yang mendiami bumi yang sebenarnya dijanjikan oleh Allah, kerana mereka lah orang Muslim. Dan inilah yang disebut oleh Nabi Ibrahim, yang mana dia adalah orang yang hanif, yang lurus, yang Islam, yang tunduk, yang patuh, bukan Yahudi, bukan Nasrani dan bukan musyrik. Jadi bila mana begitu, tugas kita sekarang, walaupun kita bukanlah boleh pergi sana kerana kita dah ada pasport dan sebagainya, walaupun asalnya negara kita ni adalah, bila sebut negara Islam, bebas tanpa pasport, itu asal dulu. Tapi bila berlakunya pecah dan perintah, kita terpaksa akur dengan undang-undang dunia yang ada sekarang. Jadi tugas kita adalah support mereka dari sudut moral, tugas kita adalah support mereka dari sudut dana keuangan. Walaupun kita bagi duit, mereka bina bangunan, sekolah, kilang, hancur, kita akan terus bagi sampai hari kiamat. Kerana sebab itulah rezeki kita setiasa ada, tuan-tuan. Sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi untuk kita mendapat rezeki, kita juga perlu memberikan rezeki atau makan kepada orang lain. Ya, kerana Allah itu nak bagi rezeki kepada kita, antaranya melalui tangan-tangan manusia. Ya, kalau kita buka restoran, kita akan dapat income restoran kita melalui tangan manusia yang bagi duit, yang datang makan ke kedai kita. Kalau kita developer, kita buatlah projek besar mana pun kawasan projek kita, kalau tak ada orang beli kita punya rumah, iaitu tangan-tangan manusia ni tak beli, yang tak sign agreement, tak sign loan, kita tak akan dapat melalui projek tersebut. Begitulah juga rezeki yang kita ada hari ini, tuan-tuan, melalui zakat, wakaf, apa-apa dana yang kita sumbang untuk dalam negara ataupun luar negara, apa saja bantuan. Tambah pula sekarang ni memang kita gerakkanlah bantuan secara drastik untuk Palestin. Kerana tambah pula ini hari raya, tuan-tuan, hari raya ni memang kita kena banyak fikir pasal orang lain lah, bukan pasal fikir pasal diri sendiri dan juga family. Itu maksud sebenar Aidilfitri. Ya, kita kembali kepada fitrah ni adalah kita nak semua di kalangan kita orang-orang Islam ni semuanya bersih, semuanya bahagia, semuanya tenang, semuanya aman. Dan bila mana ada tempat yang tidak aman, yang tidak tenang, tidak bahagia, maka erti bahagia kita dengan Aidilfitri adalah kita membahagiakan orang lain.
Macam mana kita boleh seronok-seronok sendiri dan kena orang lain tengah susah? Maka itu bukan sebenar maksud kegembiraan. Kerana bahagia dengan cara membahagiakan, itu baru bahagia yang sebenar. Justru tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, mungkin secara rumusan lah, tuan-tuan mungkin kita pun ada Google ni, tuan-tuan boleh Google lah sejarah dengan detail. Jadi secara mudahnya, Israel, Bani Israel, Zionism, Yahudi, empat benda ni kalau boleh kita kena pisahkan lah. Yang kita pisahkan, bila kita faham kronologi sejarah tu, dan akhirnya kita barulah rasa semangat untuk nak membantu golongan yang tertindas yang ada dekat sana. Memang dari satu sudut yang lain lah, kalau kita nak baca dari sudut politiknya ataupun sosialnya, memang kadang-kadang orang mungkin akan blame orang Palestin, kenapa time-time macam ni baru nampak muka, time aman, stabil, Masjid Aqsa pun tak penuh kan, Masjid Aqsa pun sama macam kita juga, 2-3 saf je belum Masjid Aqsa nya, kenapa time-time macam ni baru semua keluar daripada mana datang tak tahu, tiba-tiba macam tu kan. Sebenarnya memang undang-undangnya macam tu tuan-tuan, time semayang biasa memang tak boleh. Cuma bila time berlakunya rusuhan, baru mereka akan rempuh lah semua benda ni, tapi ada banyak risiko lah. Kalau time semayang biasa memang ada tentera ataupun polis Palestin duduk sebelah dalam masjid, tentera ataupun polis Israel akan duduk luar masjid. Nampak amannya dua-dua ni sembangnya dekat pintu. Malah orang Palestin pun tak dikacau pun, tu time aman je. Memang berlaku macam tu. Di Gaza jangan anggap dia bergolak sepanjang masa, tak ada, ketikanya normal je, budak pergi sekolah, bekerja, yang belajar. Jadi normal je kehidupannya. Habis tu mana datang ramai-ramai ni bila berlaku rusuhan, time itulah mereka, orang-orang yang selama ni ditindas, yang disekat border dan sebagainya, mereka akan rempuh lah border, mereka akan lawan terus. Tapi ada banyak risikonya, mereka akan mati sedang beramai-ramai lah. Jadi kita janganlah blame pula, simply kita nak blame dia orang ni, mana pergi muka dia orang ni. Time-time berlaku rusuhan je nampak ramai, time-time biar aman tak ada pula dia orang ni. Kan? Hangat-hangat tiap ayam je kan, jadi buat apa kita nak kena support dia orang. Sebenarnya bukan macam tu tuan-tuan Sebab mereka memang menunggu masa je untuk nak merempuh Masjid Al-Aqsa, mereka nak merempuh tentera Zionis ni. Dan tentera Zionis memang macam tu lah. Kalau hari perkumpulan, hari Jumaat, ataupun pula kalau bulan Ramadan, ataupun pula kalau hujung-hujung Ramadan, memang mereka akan lagi kerahkan tentera lebih ramai. Sebab mereka tahu, mereka sentiasa berjaga-jaga. Orang Islam memang akan berkumpul. Bila berkumpul, dia akan naik semangat. Time tu, orang Yahudi ataupun tentera Zionis akan lemah pada masa tu. Jadi bila berlaku provokasi dan sebagainya, dan akhirnya berlakulah peperangan. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita doakan mereka terus kuat dengan apa yang berlaku, dan mereka sebenarnya perlukan sokongan kita dari sudut moral. Tak boleh nak sumbang duit pun, sekurang-kurangnya doa lah. So jangan putus untuk doakan kepada mereka dalam kunut nazilah. Even kalau kita semayang seorang-seorang pun, angkatlah tangan, semayang zuhur ke semayang asar ke, angkatlah tangan, kita bacalah kunut untuk mereka. Sebagaimana Tuan Imam kita baca tadi, so kekuatan semangat dan juga doa kita tambah pula yang semayang subuh ini, kita harap itulah yang membantu memberi sokongan moral kepada mereka, sehingga budak-budak kecil pun jadi semangat tuan-tuan. Benda tu datang daripada mana tuan-tuan? Bukan sekadar environment mereka yang didedahkan dengan perang daripada kecil, tapi adalah melalui senjata doa-doa yang datang daripada kita juga. Jadi teruskanlah sokongan kita tuan-tuan, kerana mereka memang sangat perlukan kita. Dan kalau tuan-tuan yang ada social media, gunakanlah social media tuan-tuan untuk juga memberi sokongan moral kepada mereka, di samping memberikan kelemahan moral kepada Zionis ataupun negara haram Israel. Sekali lagi tuan-tuan, bila tuan-tuan sebut celaka Israel ataupun binasa Israel, kalau boleh kita nisbahkan kepada negara haram Israel yang diasaskan oleh Zionis. Jangan kita rasa celaka Israel begitu kita celakakan Nabi Yaakob. Jangan kita celakakan Nabi Yaakob, itulah yang kita celakakan ataupun yang kita binasakan dalam doa-doa buruk itu adalah Israel, yang bermaksud negara haram Israel itu. Begitu juga kalau kita nak kata celaka Yahudi, adalah Yahudi yang ada pada zaman sekarang ni lah. Yahudi-Yahudi yang jahat, yang kufur, yang disebut a'daikum, iaitu musuh-musuh Allah yang sebenar, yang Allah tahu ni. Yang Allah sebut dalam ayat 45 dan juga 46, minallazina hadu. Jadi Yahudi yang engkar di kalangan Bani Israel. Kerana ada Bani Israel yang baik, yang taat kepada Nabi Musa, ada. Yang taat kepada Nabi Isa, Al-Hawariyun, ada. Jadi yang jahat-jahat itu, maka kita laknat mereka. Tuan-tuan dan rahmati Allah, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan
memberi muka kepada kita sehinggalah kita mengikut mereka. Dan mereka tidak akan sesekali redha walan tardha angkal yahudi walan nasara. Mereka tak akan, orang Yahudi, orang Nasrani tak akan redha kita hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kita mengikut agama atau kita mengikut cara hidup mereka. Jadi tuan-tuan, dalam kita duduk menentang Yahudi, Zionis apa semua ni, kita juga kena jaga family kita semua daripada mengikut jejak langkah ataupun kehidupan atau cara hidup orang Yahudi dan Nasrani. Hiburan kita, fashion kita, apa saja kehidupan sosial yang kita ada hari ini, maka jangan mengikut apa yang di yang dipromosi oleh orang Yahudi ataupun oleh gerakan-gerakan missionary Nasrani. Jadi itu juga kita kena ambil beratlah. Jangan kita duk kata celaka Zionis, tapi kita duk ikut telunjuk-telunjuk Yahudi dan juga Nasrani dalam cara hidup kita. Gerakan liberal, gerakan sekularisme yang ada, so juga kita kena hati-hati supaya apa yang kita cakap itu selari dengan apa yang kita praktik dalam kehidupan harian kita. Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian, itu sahaja mungkin pada pagi ini. Kalau tuan-tuan ada Quran Encyclopedia ke apa ke, tuan-tuan nakkan semangat lebih faham, tuan-tuan tengok dekat kawasan indeks dekat belakang Quran yang canggih-canggih sekarang ni, ataupun cari saja Yahudi, indeks Yahudi atau Bani Israel, nanti akan keluar macam-macam jenis ayat dan kita akan fahamlah kronologi kenapa Allah melaknat Yahudi dan apa sebenarnya menyebabkan mereka itu bertambah engkar kepada Allah sehinggalah hari kiamat. Dan kita yakin tuan-tuan, satu hari nanti Islam akan diberi kemenangan sehingga batu, pokok, semua objek makhluk Allah akan bercakap untuk membunuh Yahudi, kecuali syajaratul gharqat, kecuali pokok yang ditanam di Israel sekarang ni, iaitu pokok gharqat tu, mereka saja yang tidak akan bercakap. Jadi kita yakin tuan-tuan, Yahudi ni akan mati, akan hapus, semua orang kafir akan mati, yang tinggal orang Islam saja. Cuma kita tak hiduplah zaman tu. Kalau tengok pada gayanya, kita mungkin tak hiduplah pada zaman tu, cuma kita yakin Islam akan menang satu hari nanti. Justru tuan-tuan, teruskan doa kita untuk mengisi kemenangan itu, walaupun kita tak akan berada pada kemuncaknya, tapi kitalah dengan doa-doa yang kita ada ini dapat sesekali dapatlah saham. Walaupun kita tak dapat berjihad, at least kita tolong nyalakan pelita mereka, kita tolong berikan sumbangan dana kepada mereka. Itulah sumbangan yang kita boleh buat, moral dan juga support dari sudut keuangan mereka. Wallahu a'lam, itu saja untuk pagi ini. Teruskan doa, teruskan ibadat tuan-tuan, hubungan dengan Allah, jangan lupa hubungan dengan manusia, terutama saudara kita yang tertindas. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillash syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wan nifaq wal munafiqin. Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara wa man walahum wa man na'awanahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma ansurna qaumal muslimin. Allahumma ansurna mujahidin al mustada'afin al murabitin fi Filastin. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.